Javier Roca dipastikan bakal menggantikan posisi Eduardo Almeida sebagai pelatih tim Arema FC. Belum genap sehari hadir di kandang singa, Javier Roca langsung memimpin latihan rutin tim Arema FC. Stadion Gajayana Kota Malang menjadi venue perdana bagi pelatih asal Republik Chile dalam memimpin Evan Dimas dan kawan-kawan berlatih. Selama 2 jam lebih, mantan pelatih Persik Kediri menggeber latihan fisik dan teknik anak asuh barunya. Javier Roca menyebutkan tidak akan memberikan janji kosong membawa pulang Piala Liga 1 ke Bumi Arema, namun memastikan diri memberikan yang terbaik bagi masyarakat bola Malang Raya. Baginya merubah gaya bermain 180 derajat di tengah musim kompetisi bukanlah opsi terbaik saat ini. Namun dirinya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk membawa Arema berprestasi. Dia senang, memang saya sudah tahu kualitasnya pemain Arema. Mereka semangat, mereka terima, ini yang saya nangkap ya, terima dengan sesi latihan yang kita siapkan. Ya semoga ini awal yang bagus untuk kita dapat hasil yang terbaik nanti.